untuk melahirkan sebuah negara yang maju, negara yang punya masuk sampai ke alian dari yang kini hari ini sama-sama Sunda Biji Sayana, Ambon Ras, Kamu Mule, Budaya Sunda Bangga Keras Raya Atau Nuhun Kamu Mulan Radiano menyerahkan kepada Bapak Wali Kota. Ya. Nah, disinilah akan dilakukan kirap, artinya perjalanan mereka dari Sumedang, Ciamis sampai ke Bogor ini. Dan hari ini mahkota bisa dilihat oleh masyarakat, kita taruh di depan perpustakaan, yang nantinya pada pukul 10 ada sarasehan tingkat anak SMA. Nah, SMA karena supaya untuk edukasi apa sih makna mahkota Gunung Kasih dan dulu pernah dipakai oleh siapa saja. Nah, kenapa perlu juga dari Galuh, dari dibuat pertama tahun 700 ya di Galuh itu. Kemudian berpindah ke sini pada masa Pakuan Pajajaran, ya. Kemudian pada masa Eyang Prabu Siliwangi terakhir, yaitu Prabu Surya Kencana, sebelum Pajajaran bahasanya runtak ya, yang ada serangan dari Banten dan Cirebon, mahkota ini oleh Prabu Surya Kencana diserahkan ke Sumedang, Keraton Sumedang untuk diamankan di sana. Nah, dari Keraton Sumedang itulah mahkota itu disimpan sampai sekarang. Makanya untuk memperingati, mengenang kisah perjalanan mahkota ini, maka tiap tahun Keraton Sumedang mengadakan inisiatif untuk melakukan kirap supaya masyarakat mengetahui ceritanya dan lain-lain. Jadi kalau bilang mahkota raja itu banyak sekali, ikat saya juga banyak, topi Pak Wali Kota juga banyak. Tapi mahkota Bina Kasih ini mahkota spesialis untuk melantik raja. Jadi setiap raja dilantiknya pakai mahkota Bina Kasih. Makanya Raja Sumedang juga nggak ada berani pakai ini. Karena mereka sudah bukan kerajaan lagi, tapi keraton. Keraton Sumedang. Karena setelah ada Bingka Negara Kesatuan Republik Indonesia kan sudah tidak ada kerajaan. Adanya adalah keraton. Makanya sekarang kita pamerkan di sini sebagai bahan dilihat oleh masyarakat dan sebagai bahan edukasi. Jadi nanti jam 10 untuk SMA, besok jam 9 untuk pelajar tingkat SMP. Sekaligus pameran, Pak, tadi ada pameran apa? Iya, kita ada bersama dengan ini kan ini peninggalan sejarah kan, kita ada peninggalan pameran pusaka juga yang usianya mungkin sudah 200-300 tahun. Nah, selain pameran pusaka Nusantara, kita di dalam ada pameran jejak perjalanan Islam di Indonesia. Jadi ada beberapa barang langka juga. Tadinya kita akan bawa juga yang artefak Rasulullah, tapi situasi dan kesinambungannya nanti tidak match dengan kerajaan. Untuk artefak? Ya, artefak apa aja? Yang artefak ada Al-Quran, era abad ke-15 yang ditulis oleh Sunan Gunung Jati. Ada juga kiswah makam baginda Rasulullah yang dari Madinah. Juga itu era Utsmani, era kerajaan Khalifah Utsmani. Kemudian ada Al-Quran ditulis di atas daun lontar dan Al-Quran yang kecil. Nanti mungkin besok akan kita ganti lagi dengan jenis artefak yang berbeda. Kalau yang itu asli semuanya nanti dilihat semua. Bersertifikat? Ada. Kita kalau yang untuk Utsmani ada dokumen pelepasan hak dari raja-raja dan Utsmani. Harusnya tadinya untuk dipamerkan di sebuah museum yang akan dibuat di Jakarta, tapi kemudian karena ada halangan maka benda-benda
tersebut sekarang berada di Pesantren Pagentongan di Pesantren Al-Falah di Pagentongan Bogor. Ini milik Profesor Bong. Jadi memang sudah keliling dunia juga. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini. Salam Pramuka hari ini. Saya Tia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka.